Baik, jadi untuk meningkatkan motivasi saya dalam belajar, khususnya dalam mempertahankan IPK saya, yang pertama adalah dengan cara tekun, dan tentunya juga dengan cara bagaimana saya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga saya dapat menumbuhkan minat dan bakat saya, terutama dalam bidang pendidikan, khususnya saya sebagai calon seorang guru sekolah dasar. Nah, itu saja minat yang dapat saya lakukan dan usaha yang dapat saya lakukan. Menurut saya, dengan cara berbagi waktu antara kita bermain dan belajar, serta mereview ulang materi yang telah diberikan oleh dosen, dan juga mencari jurnal atau artikel yang terkait dengan materi yang sudah diberikan oleh dosen. Ya, motivasi saya kepada anak saya waktu kecil mempunyai cita-cita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terkenal seperti orang yang ada di dalam depan saya, yaitu seorang guru. Cita-cita anak saya seperti orang yang diinginkan menjadi seorang guru. Maka saat ini anak saya sudah tercapai apa yang dicita-citakan. Terima kasih. Nama saya Sri Rezeki Meta Marini, umur 50 tahun. Keputusan untuk kuliah sambil bekerja bukanlah keputusan yang sangat ringan, karena saya harus melaksanakan kuliah sambil bekerja sehari-hari. Untuk kuliah di fakultas ini, saya harus meminta izin kepada atasan agar tupoksi saya tidak terganggu dengan tugas kuliah. Keputusan saya mengambil kuliah di UKMC karena quality control di UKMC sangatlah bagus dan mutu, terjamin, karena pelajaran yang diambil itu adalah untuk kepentingan pekerjaan saya sehari-hari selanjutnya. Saya Dr. Antonius Hestiawan, Rektor Universitas Katolik Musikalitas, mengucapkan selamat dan sukses untuk para wisudawan-wisudawati ke-18 tahun 2024. Kiranya kesuksesan kalian dalam menyelesaikan proses studi ini menjadi kebahagiaan untuk kita semua. Harapan saya, teman-teman yang hari ini wisuda selalu mengingat nilai-nilai inti dari UKMC, unggul, bermartabat, dan cinta kasih sebagai dasar untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang. Selalu jaga nama baik alma mater, ingat alma mater, cintai alma mater, dan kita akan meraih kesuksesan di masa-masa akan datang. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati.